Oke, guys. Jadi hari ini mau taping program dulu, right? Jadi kita taping programnya di Masjid Kuba, Masjid Kuba Caruban. Wow. Kayaknya dari dulu ketemu, dulu diresmikan sampai sekarang belum pernah review atau bikin konten di sini, gitu teman-teman. Nah, karena hari ini tadi ada yang namanya syuting atau take di Masjid Kuba. Gitu kan ya, jadi always tak manfaatin aja sekalian bikin konten gitu kan, bikin vlog lagi di Masjid Kuba. Gimana mas? Gimana sama selesai tadi? Nah gitu, jadi Masjid Kuba ini diresmikan atau dibangun oleh Bupati Madiun seperti itu ya, tahun 2000 periode 2008-2018 seperti itu ya. Pada tahun 2017 ditandatangani langsung Haji Mutarom Esos gitu kan ya, bersama dengan wakil Dr. Andes Haji Iswanto MSI gitu ya. Nah seperti itu, jadi Masjid Kubanya seperti ini teman-teman. Terah seperti itu ya. Jadi Masjid Kuba ini terinisiatif dari Masjid Kuba yang ada di Arab Saudi seperti itu teman-teman ya. Kayak bangunannya putih full seperti itu juga, dan tentu di dalamnya kan ada kayak ruangan gitu kan ya. Nah ruangan atau halaman di tengah-tengah itu bisa untuk ibadah juga gitu kan. Kalau di Masjid Kuba asli, kita beribadah di Masjid Kuba sholat 2 rakaat nanti sama dengan adalah ibadah umroh, pahalanya sama dengan ibadah umroh. Tapi kalau di sini karena ini adalah bangunan dari pemerintahan ya, insya Allah pahala-pahala kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala seperti itu teman-teman ya. Di Masjid Kuba Caruban ada beduk yang raksasa nih teman-teman seperti itu. Tapi kalau di Masjid Kuba aslinya sebenarnya itu nggak ada istilah beduk seperti itu juga ya. Tapi tetap ada yang namanya halaman luar seperti itu. Halaman luar seperti yang ada di sini. Nah seperti di sini teman-teman. Saya tak boleh sudut sing masik ya. Nah. Bagiku ini adalah sudut paling asik untuk ambil view atau gambarnya gitu kan ya. Karena kita bisa melihat Masjid Kubanya, namanya, kemudian halaman tengahnya seperti itu. Nah, kalau Masjid Kuba di Arab Saudi itu biasanya tuh ada kayak kain-kain gitu loh. Kayak atap-atap dari kain gitu kan ya. Tapi kalau di sini nggak ada, dibiarkan langsung atap langit. Gitu teman-teman. Nah, biasanya kalau di tengah kayak gini, ini juga buat hunting foto juga nih teman-teman. Hunting foto kalau pre-wedding dan sebagainya yang bernuansa islamik. Nah, biasanya di sini juga dimanfaatin. Ya. Karena view-nya juga langsung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat. Alhamdulillah. Sehat, Pak. Nggih, tadi kita habis liputan. Oh gitu. Nggih, kita habis take ngaji. Di sini. Nggih, lokasinya di sini. Sini saya ngaji. Kita adik-adik sih, lebih ke adik-adik. Jadi ngaji sore gitu kan, kayak ngaji adik-adik kecil gitu loh. Apa untuk persiapan? Iya, Ramadan. Sehat Pak, nggih. Alhamdulillah. Nggih, nggih, sehat. Monggo, monggo. Ya, monggo. Nah, itu tadi adalah MBJNU Saradan. Seperti itu ya, dan Saradan pengurus atau MBJN Saradan gitu lah ya. Seperti itu teman-teman. Nah.
Masjid Quba ini adalah lantai 2, teman-teman. Nah, tangganya dari kanan kiri. Lantai 2 dari sini. Right. Kita udah selesai cuy. Lekno. Weh. Piye 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 piye. Lekno piye kabar Lekno? Oh, kabarku apik. Hmm? Oh, di Lekno. Ki Masjid Quba Caruban. Weh, nah. Lagi pisan iki aku. Loh iya. Waduh, heeh. Ya elah, Jon. Iki yo iki. Masjid Quba biasanya kurang jopo-jopo nek putane kono. Lekno lagu pertama kali ke Masjid Quba. Oke. Ternyata. Sing jero bolong di tengah ini. Bedike enek, beduke enek luru. Sitoke anake. Ya kentongane ya enek luru. Enek anake. Kentongan lho ya enek anake. Kentongan cilik biar kenon gedhi. Heeh. Sing cilik kok anake. Beduke kae ya ngono. Beduke gedhi duwe anak sitok. Cilik yo eh. Oke, karena Lekno kan baru pertama kali kesini gitu kan ya. Ya wes semoga nanti suatu saat bisa bertemu atau bisa berziarah di Masjid Quba yang real gitu kan ya. Di Arab Saudi, amin. Oke. Amin. Sip. Ya rabbal alamin. Balik ya. Langsung balik. Oke, Lekno. Lekno channel, Lekno channel. Lekno channel boleh tahu, Mas? Lekno tahu channel. Karena Lekno nanti akan bikin channel. Lekno channel, Lekno tahu channel. Right. Jois. Balik dulu, karena kita sudah selesai, oke? Okay? Petuk soto ya soto, ora petuk ya bablas kowe. Ya ta.